membuat ini. Saya tadi sudah mohon kalau boleh saya di sini saja begitu supaya dekat dengan saudara-saudara. Saya minta wanita. Kompeten semua di sini, kebanyakan ya yang saya kenal, Bapak Elton Malau, kami sama-sama. Bapak tadi siapa? Pak Sinaga ya, saya lihat tadi nggak tahu kemana beliau. Ya, ada ya, ya Pak Pak Sinaga. Ada lagi kalau nggak salah harusnya di sini Pak. Oh ada. Terima kasih Pak sudah datang. Ibu Maria ya, ada. Ibu Maria Malau. Ah, kakak saya ada di sana. Bapak Abdul Malau. Biasanya di sini dia, beliau kan? Di sini ya, ada ya, Bapak Manurung dengan istrinya, sahabat-sahabat saya, dan di sini Pendeta Lujileo ya. Kalau pendeta ingat dulu pendeta di Solo ya, internship ya, tahun 80 ya, dengan pendeta Misa. Apa itu? Oh, Middle School. Dulu pendeta ke rumah saya, waktu saya masih kecil, rumah saya pinggir kereta, pinggir di apa di Joglo, saya sudah lama. Hah? Dulu pernah. Oh iya iya, oh tahu, ingat. Pabrik kerupuk dulu, pengusahanya orang Bandung. Ya, ya pendeta, saya orang Solo. Oh gitu, ya pendeta sudah makan di rumah. Cuma sudah lama sekali kan, 82 ya, berarti 35 tahun yang lalu, luar biasa. Terima kasih sahabat saya pendeta Benny Chandra yang bagi ikuti saya kemana saya pergi. Saya kesini, beliau ikut kesini. Saya heran sekali, pendeta ini ikut kesini, saya kesini. Itu di kamera ya, saya malu saya di kamera. Saudara-saudara saya berbahagia, saya juga gak nyangka bisa. Iya, itu ibu saya, mereka sudah gak ada dari tahun 97. Iya. Masih ingat, terima kasih pendeta sudah ingat. Oh tidak, terima kasih, itu saya anaknya paling kecil. Pak Yohanes. Iya. Itu ya. Sudah ada lagi beliau. Marta Rombo. Iya. Saudara-saudara, banyak yang dikenal. Mudah-mudahan kalau pendeta ini pindah saya yang kesini ya, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara setuju ya. Ini sudah. Saudara-saudara, nama saya Catur Agung Joko Purnomo. TAD Purnomo. Ejaan lama. TAD Catur itu anak yang keempat. Memang nama itu tidak pernah disebutkan. Karena semenjak saya kerja barulah itu disebutkan nama Catur itu. Ya, PhD ya di belakangnya ya, nggak kelar-kelar, susah dibalik-balikin paper saya, masih bergumul pendeta. Jadi TAD Purnomo, Purnomo Agus ya, panggilan saya kecil Joko, mereka ini kenal nama saya Joko saja. Jadi kalau dibilang nama pertama kedua nggak kenal mereka, hanya kenalnya Joko Purnomo. Ya, karena ada Pak Purba, Pak Prangnang. Saya belum kenal semua, tapi sudah kenal beberapa nama, saya senang sekali. Ada Ibu Utauruk ya, ada Bapak Arif Lodang Semarimare. Ingatkan saya banget, ada Semarimare, ada Opus Sunggu, ada satu lagi Raja Guguk. Yang pertama Opus Sunggu kan? Opus Sunggu, Raja Guguk, dan Semarimare paling bontot. Jadi selamat sahabat Horas Madihita Sudah. Parsiater dong, jadi bolehlah apa marbasa Batak. Menjuah-juah kerina. Ini punya adik, itu pendeta yang di Medan ya. Baik sekali pendeta Martin Purba ya. Jadi saudara-saudara, begitulah. Saya ada istri, dua anak. Dan ini keponakan saya yang kerja di rumah sakit. Kebetulan mereka bisa hadir. Sekali lagi saya merasa terhormat boleh diundang ke gereja ini. Gereja ini tidak terpikir saya untuk sahabat ini. Saya sebenarnya pengen pakai, saya punya PowerPoint, saya punya laptop, tapi waktu saya, sahabat kemarin saya bicara di Surabaya, pulang saya naik pesawat, mungkin dia tertimpa apa di tas saya, jadi waktu saya mau pakai, sudah crack dia, jadi sudah nggak kelihatan lagi layarnya. Dicari-cari untuk cari LCD-nya, tapi tidak ketemu, belum dapat, karena saya punya itu, belum ketemu lah, jadi mereka belum dapatkan. Jadi itu sebabnya saya nggak pakai PowerPoint. Baik, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, sahabat ini ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan panggil kami untuk berada di jemaat Cimindi Raya ini untuk mendengar sabda Tuhan.
biarlah sampai yang kami akan dengar akan menjadi berkat, kekuatan bagi kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus saudara pada sahabat ini, judul yang saya kasih itu orang Jawa ada berapa orang di sini? Hanya ibu yang dari mana gitu kan ya? Hanya, ya kan? Ibu-ibu anak, ibu Eli ya? Maka saya kasih tahu kebetulan ini jemaatnya orang Batak dan orang dari Sumatera, ada juga dari Manado juga ada ya. Saya kasihlah judulnya bahasa Jawa dulu. Karena pembicaranya orang Jawa kan ya? Enggak apa-apa kan? Ya orang Indonesia. Eleng dan Lali. Eleng dan Lali. Terus ya? Eleng dan Lali. Artinya bisa jelasin, jangan khawatir. Saya hanya suka membaca dari buku Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ketika saya pelajari ini terus, oh itu ada di sana. Ulangan pasal 8. Saya senang sekali untuk mengkhotbahkan ini karena memang ini saya bukan kerja keras untuk baca Alkitab kan, senang untuk bahas ya, bahas ke dalam. Satu kali saya baca ini ayat Ulangan pasal 8, sudah Ulangan pasal 8. Rupanya ketika saya baca Ulangan pasal 8 ini begitu dalam dan begitu bagus sekali, saudara-saudara. Begitu bagus karena ini merupakan khotbah yang diingatkan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, itu di buku Keluaran dan di buku Bilangan. Dan ini khotbah yang hampir sama juga dari pasal 7 dan juga di pasal 9, itu merupakan diskursnya. Ya, jadi khotbah untuk mengingatkan kepada orang ini. Hoi, kalian orang Israel, ini yang kalian kalian sudah diberkati Tuhan. Jadi lalu kemudian jangan ini Tuhan. Ketika saya buka itu terus-terusan saya bacanya itu di bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ketika saudara buka dalam bahasa Ibrani, saya temukan ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia kan saya pilih-pilih satu kata per kata, per kalimat. Kata-kata itu kita bongkar semua. Kenapa kata ini terbentuk dari kata apa? Kata depannya apa, kata belakangnya apa, akhirnya apa, lalu kemudian dia biasanya dipakai untuk apa? Jadi jelas sekali sih. Kalau wow, second person, first person atau apa itu jenisnya? Kan kalau di Ibrani itu begitu rumit ya, begitu rumit. Jadi kita buka satu-satu, bongkar satu-satu sampai dapatlah apa ini. Pada waktu saya buka dan saya perhatikan, saya lihat itu saudara-saudara, kalau kita yang mungkin ada yang guru bahasa Indonesia atau suka belajar bahasa Indonesia, kelihatan sekali bahwa itu bagus sekali. Saudara lihat dari buku Ulangan pasal 8 ini, itu kalau dilihat seperti sebuah puisi. Puisi itu kan ada kunci AB, ABC, CBA, AB, BA, ABCD, CBA gitu ya. Saya nggak kasih tunjuk saudara-saudara story, mungkin lain berikut kalau pas saya datang. Jadi begitu kita lihat itu, ini padahal ya khotbah saja biasa, tapi indah sekali. Kalau saya memandang, saya baca itu saya lihat ada ABAB, paling nggak ada 6 kalau bahasa Inggrisnya bilang literary structure-nya. Strukturnya itu yang begitu teratur ini ada 6, padahal itu hanya omongan biasa saudara. Tapi saudara memandang dari segi bahasanya, luar biasa, it's wonderful, it's luar biasa loh. Saya dapatkan ini Tuhan ngomong saja malu ini begitu indahnya, apalagi kita yang itu baru dari segi sastranya belum intinya. Kalau saya lihat lagi lebih dalam lagi. Dan ada banyak memang kata kunci yang di sana. Ada banyak kata kunci. Wah ini kalau dibikin khotbah aja sudah berapa banyak ini khotbah, begitu banyak khotbah. Itu sebabnya saya senang untuk sahabat ini saya hanya ambil paling nggak 2 kata kunci yang menurut saya sangat penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen yang menunggu kedatangan Tuhan. Kata kunci yang pertama itu ada di ayat pasal pertama, di pasal 8 dari ayat pertama sampai ayat yang 10. Itu kata kunci pertama. Yang kata kunci kedua dari ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Apa itu kata kunci yang pertama adalah kata ingat di ayat yang kedua ya, Ulangan pasal 8, kata ingat. Kata ingat itu saudara-saudara itu dia.
healing. Kalau bahasa batanya apa? Ingot, ingot tuh kan? Ada kata lain selain ingot? Hah? Ingat, oh, ingot, bulan ingot tuh kan? Jadi kalau kau bahasa aslinya namanya sakar, sakar. Jadi sakar, sakari itu ingatlah aku. Jadi sakari ingatlah aku. Kata sakar. Jadi katanya itu sakar, saudara. Itu 232 kali disebutkan. 232 kali disebutkan. Saking pentingnya ayat itu sampai 232 kali. Dan ayat yang berikutnya dari pasal 11, kata kunci yang berikutnya dari 11 sampai 20 apa itu? Lali, tahu lali. Lupa. Forgot. Jadi ingat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-10 itu tentang ingat. 11 dan 20 itu tentang apa? Tentang lupa. Saudara-saudara, hidup kita begitu pentingnya dengan dua hal ini. Kalau kata lupa itu saudara tidak perlu usaha, ya kan? Lupa aja gitu kan, apalagi kalau sudah tambah tua kan. Kayak pendeta Luji Leonid udah mau pensiun nih harusnya. Udah 30 tahun lalu. Oh sudah pensiun? 1 Juli? Oh, selamat melayani lah. Iya, kita yang sudah tambah umur gampang lupa, saudara. Apalagi saya paling mudah sekali melupakan nama. Makanya saya coba ingat nama saudara. Tapi mulai umur tambah, padahal saya masih muda, saudara-saudara, masih muda. Luar biasa nih, masih ingat beliau. Jadi gampang, nggak perlu usaha. Apa gampang? Ini contoh saja, kalau di gereja saya sering katakan ke kita yang orang-orang muda, ini banyak orang-orang muda, anak-anak ini. Ada anak-anak di sini yang nggak punya HP? Ada nggak? Punya HP rata-rata semua orang tua. Ini anak-anak muda ini punya HP semua. Yang saya sering himbau, ya nggak apa punya HP. HP saya paling keren, saudara-saudara. Tapi HP itu gampang membuat kita lupa sama Tuhan. Gampang membuat kita lupa sama Tuhan. Di gereja begini, tanya mereka orang-orang muda ini yang biasa pakai Instagram, pakai apa? Pakai WhatsApp, pakai YouTube, bukan Messenger, apalagi ya? Yang kuning-kuning apa, Mak? Snapchat, Line, apalagi? Instagram ya paling banyak, yang paling ngetrennya. Begitu bunyi suaranya ting atau dari layar muncul notifikasi, udah kebaca itu. Selamat sabar, kamu sedang ngapain? Oh, gitu aja, langsung baca, langsung balas. Oh, saya lagi di gereja nih, dengar khotbah gitu-gitu ya. Khotbahnya menarik nggak? Oh enggak, ya sudahlah, kita cari aja di internet gitu ya. Oh gampang anak-anak, di gereja ini kalau kita saudara bosan, makanya pendeta saya juga kadang-kadang bergumul nih, bikin khotbah yang menarik itu kayak apa? Kalau enggak mereka cari khotbahnya sendiri selama hari Sabat. Kan canggih sekarang. Ya kan canggih HP itu. Saya saja bisa monitor istri saya di mana sekarang dengan HP ini. Ya saya bisa tahu istri saya di posisi di mana. Di rumah kayak di sana di malamnya. Di mana dia posisi saya tahu. Anak-anak ini saya bisa tahu, bisa lacak itu saudara-saudara. Canggih saudara-saudara. Jadi dia bisa tahu orang tuanya di mana gitu ya. Oh, orang tua saya lagi di sana. Ya udahlah, kita ini aja. Dan bisa tahu kan? Kalau gampang apa? Gampang mudah untuk melupakan. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kita bisa dapat ilmu itu, saya enggak ada pelajaran sahabat, tapi semuanya ada di sini, dari berbagai, dari anak-anak sampai orang dewasa ada di sini. Mau Alkitab segala macam aja ada di sini. Buku roh nubuat yang begitu banyak itu ada di sini, saudara-saudara. Enggak buka aja, mau cari apa? Semua ada kan? Apa yang teknologi itu harusnya membuat kita semakin ingat sama Tuhan. Tetapi teknologi, kalau kita tidak pakai dengan bagus, akan apa? Akan membuat kita mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Mudah untuk melupakan Tuhan. Itu sebabnya kata sakar 232 kali disebutkan. Kenapa? Karena penting sekali. Tuhan mau kita ingat sama Tuhan. Tuhan mau kita remember sama Tuhan. Itu sebabnya ketika pembicara dalam buku Ulangan pasal 8 ini, dia panggil orang-orang Israel. Kalian gak ingat apa yang Tuhan sudah bikin sepanjang kalian keluar dari Mesir hingga sampai saat ini? Ingat. Ayat 1 sampai ayat 10, ingat. Dan kata itu saudara, kata ingat, kata mengenang, kata remember, saya mengingat. Bukan oleh karena saya sudah jadi Advent, sudah berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, bukan.
mungkin kita ingat dulu di kampung, oh waktu saya di Sumatera, waktu saya di di Brastagi, waktu saya mungkin di Manado, atau waktu saya di Jawa, saya itu orang setia sama Tuhan. Orang bapak saya itu pendirinya gereja. Bapak saya itu orang yang apa? Yang suka menginjil, yang bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Tapi ayat ini saudara-saudara tidak sedang mengajar kita untuk kita hanya mengenang apa yang terjadi pada masa lampau. Ayat ini tidak mengajar kita untuk melihat, oh dulu kebaikan kita pada waktu kita masih pacaran, Tuhan lindungi pada waktu. Bukan, kata yang dipakai di sini, kata ingat yang dipakai, kata sakar adalah kata dalam bentuk aktif. Sudah tahu artinya bentuk aktif? Bentuk aktif itu Tuhan mau kita itu bukan hanya berbakti secara pasif. Contoh, ini hari Sabat, oke. Otomatis saya akan pergi ke gereja di Jemberan Raya, di lantai kedua. Otomatis itu kan, sudah terschedule dalam diri kita. Jadi bukan karena sesuatu memang betul-betul aktif. Kita ingat, dan kata aktif yang dipakai di situ menunjukkan satu keseluruhan, saudara-saudara. Apakah saudara aktif di dalam gereja? Apakah saudara aktif di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara aktif memberi persembahan, saudara aktif menginjil, saudara aktif. Apakah saudara aktif dalam keseluruhan itu, saudara-saudara? Karena ada banyak hal yang membuat kita secara gereja seringkali apa? Dineglek ya, dilalaikan. Itu sebabnya banyak gereja yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ditutup. Di Amerika dalam riset paling enggak dalam 1 tahun itu ada 500 gereja yang ditutup. Kenapa? Karena mereka ada banyak neglect hal-hal yang penting yang harusnya ada dalam gereja itu diabaikan, saudara-saudara. Contoh mungkin kita ibadah pagi, sudahlah enggak perlu lagi berdoa. Sudahlah enggak perlu lagi baca Alkitab. Sudahlah enggak perlu lagi menginjil. Kenapa? Karena kita salvation buffet loh. Pokoknya iman aja pada Tuhan pasti selamat lah. Enggak usah dilakukan itu semua. No, bukan begitu. Tuhan mau kita aktif dalam beribadah. Tuhan mau kita aktif menginjil, saudara-saudara. Setengah mati ketika satu kali kita bikin KKR di Amerika, di gereja yang saya layani, Pijikan Indonesia. Yang datang, saya sampai sama anak-anak ini juga, sama orang-orang gereja, ketok-ketok rumah di sekitar gereja, saudara-saudara. Michigan itu adalah conference pertama gereja Advent. Kita ketok-ketok itu rumah, kasih undangan ya. Pokoknya semua cara, mau basar kayak mau dibikin, mau apa kayak pokoknya dibikin. Dalam KKR itu memang yang datang 3 orang bule, orang-orang muda semua. Tapi setelah berapa lama ya mereka nggak ada lagi. Susah sekali untuk menginjil, saudara. Saya nggak tahu di sini. Tetapi kita punya kewajiban untuk aktif menginjil. Tuhan mau apa kita ketemu sama orang, kayak apa keluarga kita, satu kewajiban yang membuat kita harus aktif. Tuhan mau kita aktif, Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita saling menguatkan. Ada banyak gereja yang ditutup pada akhirnya karena apa? Karena mereka melalaikan hal-hal ini. Mereka melalaikan hal-hal yang rohani. Satu gereja yang jadi gereja Michigan Indonesia itu waktu itu tahun 2010 kami datang pendeta Hudiat Muskita yang melayani. Lalu kemudian pendeta Hudiat Muskita mendapat panggilan kerja di California. Di California sama anaknya Opung Mutaur ya. Tapi di gereja Ontario kalau enggak salah. Pendeta Edison Suruk melayani di gereja Inland Empire. Ya, jadi di situ dari situlah kami melayani. Jadi ibadahnya seperti ini saudara-saudara di ruang sekolah begini, tapi punyanya Andrews University. Bagus. Jadi mimbarnya itu di bawah, lalu kemudian bangku-bangkunya itu ada di atas. Kayak model apa namanya dulu? Ya. Ya bioskop ya, bioskop ya. Bioskopnya di betul. Jadi bagus sekali biology amphitheater namanya. Jadi semua disiapkan fasilitas itu. Semua disiapkan fasilitas. Lalu saya bilang ke mereka, ke jemaat ini, sebenarnya saudara-saudara, kalian itu punya uang banyak. Uangnya banyak, pengusaha, ada orang-orang Indonesia. Tapi yang mahasiswa kan hanya 3-4 orang saja. Yang datang kita kalau gereja ya 40-50 gitu ya. Saya bilang ke mereka, mari doa supaya kita cari tempat untuk ibadah. Karena nggak enak juga. Karena kalau jam 5 sore satpam sudah datang, security kampus itu, waktunya pergi, harus tinggalkan tempat ini. Kita lagi enak-enaknya ibadah gitu ya. Kalau di sini kan mungkin nggak ada satpamnya yang mengusir-ngusir kan. Karena yang punya kita semua kan. Siapa mau ngusir? Gak ada yang berani. Kalau di sana kan waktunya pergi. Kan gak enak untuk jemaat begini. Saya bilang, mari kita berdoa dan bergumul. Supaya pas supaya kita dapat tempat. Pendeta saya sampai jam berapa? Setelah banyak cerita. Jadi, saudara-saudara, katanya ini baru jam 10. Biasanya saya jam 12 itu selesai.
karena kebannya udah setengah 12 kan. Jadi saya aman sudah. Jadi Capam ini udah ngusir-ngusir kan security, waktunya pergi. Saya bilang, gak nyaman kalau kita begini ibadah, dan gak sehat juga kita sebagai jemaah. Mari kita berdoa, bergumul, kumpullah kita punya apa? Kumpul uang. Saya juga mahasiswa, tapi saya kumpul juga uang, gak apa-apa. Saya bilang memang ke mereka, memang mereka minta saya, sebenarnya saya gak mau melayani di situ, di gereja itu. Karena saya kan kuliah ini, saya kuliah, jadi fokus kuliah itu kan belajar dan belajar gitu ya. Karena saya sudah main di sini, saya bilang ke istri saya, oh marilah kita apa? Marilah kita sekolah dulu supaya cari refreshing dulu sama istri saya kan. Jadi pada waktu di sana kita fokus hanya kalaupun kebaktian, ya kebaktian seperti saudara-saudara datang ini ya. Kalau sudah jadi pendeta itu saudara-saudara tergantung, kalau gerejanya besar pusing. Mudah-mudahan pendeta nggak pusing. Banyak masalah kan semua datang ke pendeta. Jadi begitu saya bilang, itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Apalagi ini bahasa Inggris loh, saudara-saudara. Susah kan? Saya kan tahunya hanya bahasa Indonesia, bahasa Batak. Itu aja kan, bahasa Jawa lah. Ini bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya mereka, bukan bahasa Inggris abal-abal yang di sini kan. Waduh. Saya harus belajar mendengar, saya harus belajar berbicara, gitu kan? Sampai sekarang aja anak-anak saya bilang, "Dad, you cannot speak English." Dia bilang, "Kamu enggak bisa ngomong itu." Karena memang sudah lidahnya itu sudah begitu gitu loh. Beda sama lidah mereka. Begitu gitu kan, native speaker mereka. Kalau saya kan enggak. Sudah lidahnya itu tidak kemarin sudah parah enggak? Saya itu pergi ke tempat saya ada mobil Jakarta yang saya bawa. Saya ada service something, saya service dibilang sama saya. Ini orang-orang Cilacap. Pegawainya, istri saya orang Purwokerto, saya bilang. Oh iya, bapak dari Medan mana? Pak, saya ini orang Medan, saya bukan orang Medan, saya orang Solo, tidak mungkin lah. Orang mereka bilang dari gaya saya ya, dari gaya ngomong saya, songon halak Batak mereka bilang. Mereka bilang ini saya nggak kenal mereka. Apakah memang begitu saya cara ngomong saya gitu? Kelamaan saya di Siantar merantau, saya bilang. Jadi saya harus perlu belajar, saudara-saudara, untuk ngomong. Makanya saya nggak mau pegang itu gereja dulu. Tapi mereka bilang, pendeta musuh kita nggak ada pendeta yang diurapi. Jadi masih ada pendeta-pendeta yang sekolah-sekolah itu ya, masih muda ya. Akhirnya saya bilang, ya sudah lah, saya melayan di situ terus. Nggak usah dibayar saya bilang gitu mereka. Karena saya di sekolah, Tuhan sudah berkati saya untuk kesini, untuk sekolah. Tapi mereka kasih juga, saudara. Kasih juga, $300, lumayan loh, satu bulan dikasih $300. Untuk bantu uang sekolah, saudara-saudara. Tapi saya bilang, ketika saya katakan begitu, saya tahu ini gereja pasti nggak akan kasih saya lagi uang ketika saya minta mereka untuk membang. Dan betul, tapi saya merindu gereja bukanlah saya mau gereja bukan uangnya, saya mau gereja ini bertumbuh. Saya bilang pergi, kita berdoa dan kita cari, dan akhirnya kita dapat tempat, saudara. Luar biasa, Tuhan itu baik, bagus sekali tempatnya. Itu bangunan tahun 1887, hampir sama dengan 1888, pekabaran 1888, tapi 1887 masih kuat, masih besar, mungkin lebih hampir sama dengan IPH itu, saudara. Dan kita sudah beli itu dan sudah lunas. Sahabat saya pendeta Tarigan, dia di Loma Linda, gerejanya besar, tapi saya nggak tahu berapa tahun itu harus habis itu baru dibikin cicilannya, kan besar. Dan di sini saudara-saudara, ketika saya berangkat sudah lunas. Dan memang Tuhan itu, kalau kita mau, itu salah satu kenapa kita bisa dapat gereja itu, karena gereja itu yang penuh orang akhirnya ditinggalkan orang. Mereka nggak mau pergi ke gereja. Kenapa? Karena mereka pasif. Kalaupun aktif ngegosip anggota yang lain. Hati-hati loh saudara-saudara. Kalau kita ngegosip, pada akhirnya anggota pergi. Jangan sampai kita jadi alat setan untuk apa? Untuk membuat anggota yang lain pergi. Kenapa? Ini salah satu yang diabaikan di dalam gereja. Nggak ada renungan, nggak baca Alkitab, nggak menginjil, nggak berdoa, nggak ini, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara. Saya ingatkan anak saya, baca Alkitabmu. Kalau bisa nggak bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dulu. Mereka masih belajar. Tapi sudah nggak boleh lah untuk ini. Saya bilang, we need this one. Kita perlu ini, saudara-saudara, Alkitab kita. Tuhan mau kita aktif dalam beribadah kita. Saya melayani di Adventist Battle Creek Ministry, Adventist Heritage Ministry sebenarnya. Nama ministry ini Adventist Heritage Ministry. Ini adalah kumpulan dari volunteer dan donator. Apa yang mereka buat? Yang punya uang, mereka kumpulkan uang,
lalu kemudian mereka beli tempat-tempat bersejarah. Jadi saya kerja di situ melayani, tapi saya bukan sebagai donator, tapi sebagai volunteer yang melayani di situ. Jadi rumah-rumah di situ termasuk rumahnya Ellen White, rumahnya John White, itu bapaknya James White, Betsy White, lalu rumah orang Advent pertama di Battle Creek, namanya David Witt ada di situ, rumahnya Jan Loboro ada di situ juga, ada rumah keluarga dari Ellen White anak-anaknya, dan juga termasuk camp tempat GC General Conference pertama dibikin ada di situ, dan juga Battle Creek Sanitarium punyanya Dr. Kellogg itu di situ ada di satu tempatnya di situ juga, dan juga kuburan Ellen White ada di situ. Jadi saya melayani. Jadi kalau orang-orang datang dari seluruh dunia datang ke tempat itu, maka saya akan bawa mereka kayak seperti tour gitu ya. Tour, lalu saya bukakan pintu, saya ada kuncinya. Kuncinya Ellen White. Tapi di sana kalau saya datang terus saya bawa kuncinya. Saya bukain pintunya satu-satu. Ini rumahnya orang Advent pertama pada waktu Joseph Bates, Kapten Joseph Bates. Waktu dia sudah berhenti dari pekerjaannya, dia datanglah ke situ, dia cari mana orang paling jujur di Battle Creek ini, dan dikatakanlah itulah David Hewitt. Dan David Hewitt ini jadi kalau ada uang recehan jatuh saja di jalan, saudara, dia akan simpan itu, dia akan cari siapa yang punya uang ini. Kalau kita kan misalnya ada uang, aduh, uang siapa ya ini? Kalau boleh nggak ada lah yang apa? Kalau saya ada orang menemukan kan supaya jaring punya saya kan gitu. Tapi ini David Hewitt dia cari itu, dan pada waktu Kapten Joseph Bates dia lihat begitu, lalu kemudian dia apa? Dia cari orang itu, dan sepanjang malam itu dia ajar. Kapten Joseph Bates terkenal dengan apa? Dengan pelajaran sabatnya ya, pelajaran sabatnya dia pelajari ini, dan kemudian sudah itu dia ajar satu malam itu, dan jadilah Advent dia orang Advent pertama di Battle Creek. Jadi Adventist Retreat Ministry ini dia mengelola ada 4 tempat. Yang pertama adalah rumahnya William Miller. William Miller yang mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan yang akhirnya tidak jadi datang 1844 ya. Lalu kemudian yang kedua adalah rumahnya Jira Pinson yang The Sanctuary. Jadi waktu dia pergi ke ladang, disitulah dia dapat apa penglihatan itu, dan rumah dari Joseph Bates, Kapten Joseph Bates tentang Sabat. Dan yang keempat di Battle Creek ini Adventist Village di mana saya melayani. Jadi ada 4 Adventist. Bisa main di situ. Terus sudah saya senang sekali ketika saya melayani di tempat itu. Satu tempat yang menjadi favorit saya adalah salah satu gereja Parkfield Church. Sebenarnya tempatnya dulu tidak di situ, tapi oleh Adventist Heritage Ministry ini dibelilah tempat itu, lalu diboyonglah apa ke Battle Creek. Dan 2014, kalau saya tidak salah, Adventist Heritage Ministry ini sudah menjadi bagian dari Ellen White State. Jadi sudah diakui oleh General Conference bahwa inilah tempat yang memang jadi milik kita. Karena memang penting sekali. Pada waktu pengalaman saya, saudara-saudara, saya bawa teman-teman atau mungkin orang-orang dari luar negeri itu, ketika mereka mengunjungi Battle Creek, kebahagiaan sama mereka. Karena mereka sebagai orang Advent itu dikuatkan. Inilah cerita sejarah. Kalau kita tahu dari mana kita, itu akan membuat kita lebih bersemangat lagi kan. Apalagi sebagai orang Advent, kita tahu dari mana kita berasal. Oh ini dari Adventist, Battle Creek ini berasal. Walaupun pergerakannya mulai dari Washington sana, di New Hampshire, Washington sana. Waktu Rachel Oak itu dia punya kegiatan memelihara dari sahabat itu di situ. Tapi kemudian mereka kan bergerak ke barat, dan tibalah di Battle Creek orang-orang ini. Lalu kemudian salah satu tempat favorit namanya Parkfield Church, ada di situ juga, ada sekolah kecil juga. Lalu Parkfield Church itu di mana Ellen White dapat, jadi seperti mimbar di sini saudara, dia dapat khayal akan terjadi apa perang civil war. Orang-orang jemaat pada waktu dia dapat khayal itu, mereka nggak percaya. Jadi James White pada waktu melihat Ellen White dapat lagi di mimbar nih, dapat khayal saudara, tempat itu dia tidak bernafas kan. Ada Dr. Brown dia dari belakang sana, dari pintu belakang dia datang ke sini, dia katakan, coba kamu cek dulu Dr. Brown. Kata James White ke ini, apa yang terjadi dengan suami saya? Lalu kemudian dia lihat, dia tidak bernafas. Dan memang dapat ilham. Yang dalam ilham itu dikatakan akan terjadi perang sipil. Mereka tidak percaya karena selama ini tidak ada di Amerika itu. Dan benar, dari anggota, dari gereja itu, 5 orang muda
hanya kena korban dari sipil, perang sipil itu dan mereka mati di sini. Nah, itu tanggal 12 Januari pada waktu Ellen White dapat khayal. Dia katakan demikian. Salah satu tempat favorit saya. Makanya orang-orang senang untuk ambil foto di situ. Di mimbar itu. Kita bisa lebih besar dari sini gerejanya sudah, lebih besar. Tapi kita bisa bikin ibadah di situ. Jadi lebih besar dari gereja ini ya. Dan kemudian saudara-saudara, salah satu tempat yang saya sukai adalah rumahnya Ellen White. Rumah Ellen White, jadi ada di lantai bawah itu, ada tempat makan, ada tempat masak, dapur ya. Lalu kemudian ada kamar tidur anak-anak. Dan di atas itu hanya ada dua ruangan. Ruangan suaminya, kamar suaminya, James White punya kamar, dan kamarnya Ellen White. Kamar di mana dia dapat ilham The Great Controversy, kemenangan akhir. Jadi disitulah dia dapat khayal gitu. Saya suka sekali ketika dalam akhir tour itu ya, akhir kita keliling-keliling, saya bawa mereka ke situ, saya ajak berdoa mereka. Disinilah kita, iman kita harus dikuatkan. Bahwa kita harus menjadi orang yang aktif. Kenapa? Karena Ellen White sudah dapat ilham di tempat ini. Dan itu pekabaran buku itu, kan kita sudah bagi-bagikan ya, kita sudah baca ya. Pergumulan yang luar biasa, The Great Controversy. Ngeri sekali kalau kita lihat bagaimana setan mencoba untuk membawa kita, mengangkat umat-umat Tuhan itu lari dari Tuhan, dari genggaman Tuhan. Itu Ellen White sudah aman. Itu sebabnya saya bawa mereka, mau mereka berdoa bahasa Spanish kayak, mau bahasa Inggris, mau bahasa Filipina, Tagalog atau bahasa Indonesia, yang orang Indonesia saya datang, kita berdoa supaya kita punya iman itu dikuatkan di sini. Dan sana itu tempat favorit saya. Dan memang saudara-saudara, kalau saya lihat di sini, ya saya melayani kan hanya sebagai gak dibayar sih saudara-saudara. Kalau saya ada waktu saya datang ke situ, saya lihat Tuhan terima kasih, Tuhan sudah bawa ke tempat ini. Di mana umat-umat Tuhan dikuatkan. Dan orang-orang muda di sini ya. Banyak orang-orang muda sih. Gereja kita dimulai dari orang-orang muda. You know what? Gereja kita dimulai dari James White, Ellen White yang masih belasan tahun, belum sampai 20 tahun. Joseph Bates yang lebih tua. Tapi yang lain-lain itu masih muda sekali, saudara-saudara. Jadi kita itu ada power, kita itu ada kuasa untuk apa? Untuk menginjil, untuk apa? Untuk menyebar lebih ini lagi di situ. Dan memang di situ juga kan ada tahun 1902 itu terbakar dia punya sanitarium, terbakar dia punya apa juga percetakan dan juga ada tiga dan Tabernacle terbakar pada tahun 1922. Dan ini saya juga pikir maksud Tuhan memang itu pada akhirnya terbakar supaya menyebar, tidak fokus penginjilan itu hanya apa, hanya di Michigan situ saja, tapi apa, pada akhirnya sekarang belasan juta kan orang Advent dari orang-orang muda yang aktif menginjil dari timur dan mereka ke barat melayani, saudara-saudara, luar biasa para pionir-pionir ini. Jadi kita itu diminta untuk aktif dalam beribadah, saudara-saudara. Kalau saudara nggak aktif beribadah untuk apalah itu? Kalaupun saya ya, saya tadi bilang saya tamat dari Siantar. Iya, saya tamat dari Siantar. Saya tamat dari apa? Dari UNE. Saya tamat dari UNE. Dari ayah terus saya juga tamat dari UNE. Dari ayah Filipina itu tempat orang-orang pergi menimba ilmu. Ke Indonesia saya sudah tamat. Sudah alumni berapa banyak? Alumni Siantar, alumni UNE. Levelnya sudah saya ikuti semua. Level dari bawah, dari Siantar, level UNE, level Filipin, level Andrews University. Topnya untuk sekolah seminari di dunia ini saya sudah lewati. Tapi kalau saya tidak aktif, kalau saya tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, sia-sia itu, saudara-saudara. Kamu sudah punya tanah banyak di sini, punya mobil banyak, punya harta yang berlimpah-limpah. Saudara tidak aktif, saudara tidak punya personal hubungan dekat dengan Tuhan, sia-sia itu, saudara-saudara. Habis untuk apa? Itu sebabnya pengkhotbah dalam buku Ulangan pasal 8 mau kita itu ingat, kita itu sakar, kita itu aktif dalam hidup beribadah. Aktif dalam rumah tangga. Luar biasa nih, jam 9 pagi sudah ada di sini. Saya juga pesin. Ada itu semua jam 9 pagi ketika kita mulai ibadah, oh ada pendeta. Dan saya dapatin memang ada di sini. Saudara-saudara ada, saudara mau aktif. Apalagi kita yang sudah lama jadi orang aktifnya, apa sih yang mau kita cari? Ya kan, saya senang sekali lagu dari apa namanya. Di tepi laut kaca. Itu yang kita rindukan, saudara. Itu yang kita rindukan. Dari dulu, ketika William bilang, dia khotbahkan itu, Tuhan mau datang nih, segera mau datang. Walaupun akhirnya gak didatang dan orang-orang yang tetap setia itu mereka tetap belajar dan akhirnya menjadi apa? Orang Advent itu. Setia belajar. Kalau tidak setia belajar akhirnya bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu kan? Tapi Tuhan sudah minta, Tuhan sudah
mau supaya kita apa? Kita ingat. Ingat, kata ingat itu bukan kata pasif, tapi kata aktif. 232 kali disebutkan. Saking pentingnya ayat ini. Saking pentingnya ayat ini. Tuhan mau kita apa? Aktif dalam beribadah. Kata sakar dan sakar. Kata eling dan lali. Ingat dan apa? Ingat dan lupa. Jangan sampai, saudara apa? Terbuai dengan dengan dunia ini dan akhirnya membuat kita apa? Keluar. Di ayat 19 dikatakan, kalau kamu lupa yang Tuhan sudah kasih itu, apa yang akan terjadi? Kematian, kebinasaan. Di ayat 19 dikatakan, Tuhan mau kita apa? Kita aktif ingat namanya itu. Nah, senang ngopung-ngopung di sini yang setia. Meskipun apa? Tetap setia. Ini waktunya ke gereja. Ini waktunya beribadah. Dan jangan jadi orang apa? Orang yang tidak aktif. Mungkin ada hal yang apa namanya yang simpel saudara, mungkin kita menjadi orang yang satu kali ada orang tanya, eh pendeta, kenapa itu pembahasan di Confession Buffet? Jadi orang-orang muda kaya itu bagaimana? Gak diperhitungkan dia? Karena sudah ini, tapi Tuhan katakan apa? Jual harta milikmu. Tapi dia nggak mau kan? Karena dia rasa bahwa rugi sekali saya kasih untuk apa? Kasih ke orang-orang miskin saudara. Kadang-kadang nih saudara-saudara nih orang Batak saya dapat banyak nih. Kita kadang-kadang kawan dan jadi orang generous, tahu kurang hati, pelit. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita apa? Generous, aktif untuk memberi saudara. Tuhan mau kita aktif memberi saudara. Saya rasakan saya ini dan keluarga sudah sampai ke sana itu kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kesiantar saja untuk sekolah itu kalau udah mau ujian itu pusing saya. Apalagi udah mau ujian eksamen. Diminta ini slip ujian saudara, clearance slip ya, bahwa kita sudah bayar apa, sudah bayar uang sekolah gitu ya. Di Andrew saudara, ini sekolah paling keren itu Amerika ya, nggak ada diminta waktu ujian, ya ujian aja kamu pergi dulu sana, jadi uang urusan belakang, ya urusan uang belakang saudara. Saya kadang-kadang nggak tahu kalau sekolah apa di sini ya, ini kan lembaga pendidikan, jadi duit dulu baru kasih ujian kan gitu kan. Tuhan mau kita menjadi aktif orang yang murah hati juga. Bukan hanya menginjil, tapi murah hati juga. Apa kegiatan gereja? Ya sokong, support, sekuat kita kan dengan bijaksana ya. Tuhan tidak akan buat kita kaya karena kita apa? Kita pelit. Satu kali saya ingat istri saya, waktu dia melayani. Saya pulang dari pelayanan waktu itu, di tahun mungkin sekitar 2001. Oh, 2001 waktu itu saya ambil anak saya yang pertama. Jadi pada waktu dia hamil, waktu saya melawat, kan diambilnya sudah besar nih. Jadi ada satu keluarga yang memang tidak punya anak sudah lama. Lalu kita bilang, kita datang ke tempat itu, kita doakan. Dan akhirnya hamil, puji Tuhan hamil ya, ibu ini hamil. Rupanya pada waktu sudah mau hamil, karena mungkin umurnya sudah banyak, susah dia untuk melahirkan. Datanglah dia ke rumah kan, dia bilang ke istri saya, saya ini harusnya lahir normal, melahirkan normal, tapi karena ini jadi gak bisa melahirkan normal. Maksudnya bukan dia yang datang, tapi keluarganya datang. Ini anak saya, saudara saya ini gak bisa melahirkan normal, boleh gak dibantu? Terus saya datang-datang, diambil itu apa? Saya baru pulang gajian, tanggal 25 biasanya saya pergi ke Surabaya, waktu itu saya kerja di Jawa Timur. Jadi pulang gajian itu, dikasihnya semua itu uang itu. Saya bilang, waktu dia pulang, tadi ada anggota dari jemaat yang melahirkan, kan ada beberapa gereja kita layani. Oh ya? Iya, dia bilang gak bisa melahirkan anaknya secara normal, jadi kita bantu. Oh. Lalu, ya sudah saya kasih aja uang gaji kita. Jadi, kita bagaimana dong? Masih satu bulan lagi kan, sampai tanggal 25. Kan kita masih keluarga muda nih, sebetulnya. Ada sih keluarga saya yang mungkin bisa bantu saya, tapi kan kita gak, ini udah rumah tangga nih, harus mandiri kan? Saya bilang berdoalah kita, pasti Tuhan cukupkan. Saya lupa itu saking lamanya, bahwa pada akhirnya Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan makanan, Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan waktu itu. Tuhan berkati dan dia melahirkan dengan selamat. Pada waktu saya bikin KKR, waktu saya datang kemarin, mereka senang sekali. Oh, terima kasih ya, anaknya sudah seumuran dengan saya, dan anak saya, kelas 1 SMA kali ya, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Lalu, dia bahagia sekali, Tuhan luar biasa. Terus saudara di jemaat, pada waktu saya datang ke Indonesia ini sebenarnya bukan hanya mau tinggal di sini, sebenarnya enggak. Saya dapat undangan bicara di Korea dan di Afrika. Jadi pada waktu saya di Korea, jemaat itu saya diundang untuk datang untuk jemaat Songuri namanya.
Jadi sebelum masuk itu jemaat, saudara-saudara, jemaat itu duduk dari pintu belakang, nggak dari pintu, hanya satu pintu dari belakang. Mereka bertelut di sana. Jemaatnya bertelut. Saya lihat luar biasa ini mereka yang bertelut. Bertelut mereka sudah semuanya bertelut satu-satu ya. Siapa yang duluan bertelut di baris belakang, lalu mereka maju satu-satu, maju satu-satu duduk berdoa lagi. Dan saudara-saudara tahu, pada waktu saya di situ, dia bilang, oh nanti pendeta nggak usah pakai sepatu, harusnya bawa sepatunya. Oh nggak usah. Nah terus bagaimana? Ya kalau pendeta nggak nyaman nggak pakai sepatu ya pakai sandal. Ada sandal yang di situ, ada di depan gereja itu ada rak-rak. Saya pikir, nah kok banyak sekali sandal, sandal seperti sandal di hotel itu ya saudara-saudara ya, kan ada sandal dari itu. Kenapa ya sandal? Lalu pendeta yang tahu, oh ini untuk apa? Untuk kalau emang nggak nyaman baru pakai kaki aja, baru apa? Baru dipakai sandal. Oh begitu. Mereka buka alas kaki. Memang alas kaki di ketimuran itu kan melambangkan dosa, melambangkan kekotorannya, itu harus dilepaskan. Jadi mereka punya ini begitu. Jadi luar biasa sekali mereka itu, ibadahnya mereka. Sampai sebelumnya itu saudara-saudara, sebelum sahabat saya bicara itu, dia bilang, pendeta saya dibawa, bawa makan lalu dibawa ke mall, ke mall. Tempat khusus apa namanya, penjahit, tempat penjahit di situ. Saya dibawa ke situ, pendeta, pendeta harus ini, tinggal pilih model kayak apa jasnya, warnanya apa, silakan pilih di situ. Kenapa? Saya kan sudah bawa jas, saya sudah bawa jas dari Amerika. Oh enggak, pendeta. Jemaat mau supaya pendeta itu pakai jas baru. Oh ya, iya pakai jas baru. Lalu kemudian saya dipanggil di kursi itu sudah, dan sampai satu jam sudah kelar. Mungkin sudah ada ininya ya. Ini yang saya pakai. Dia bilang, kenapa? Kenapa saya dikasih jas? Tidak perlu saya. Tidak. Kami mau pendeta ingat kami. Katanya. Ingat kami. Kemana pendeta melayani supaya kami boleh apa? Boleh senang pendeta melayani. Jadi jasnya ini saya pilih. Belum jasnya saya kebanyakan warna hitam. Betul. Jadi warna biru. Karena baru biru bagus juga pendeta. Dari dasinya, dari celananya. Pas kan di saya. Itu mereka atus. Jadi ada desainernya khusus. Oh bawa dia cepat-cepat gitu ya. Lalu dia saya dibawa jalan. Sudah selesai jalan. Ya, makan udah selesai. Ini yang saya pakai hari Sabat. Jadi pada waktu hari Sabat mereka tahu, oh ini pendeta jasnya dari kami ini apa jas baru gitu. Oh, luar biasa ini orang-orang di sini sudah saya perhatikan. Oh, generositinya ya. Saya bukan minta karena apa-apa di sini. No. Tapi saya lihat bahwa mereka itu murah hati dan penginjilan itu saudara-saudara luar biasa. Dari gereja itu yang saya setelah pulang gereja saya dibawa ada tempat ada satu yang bawa saya ke satu tempat gedung besar ada 5 tingkat dan satu tempat lagi sekitar 5 tingkat lagi. Itu rupanya yang pertama, gedung itu dipakai untuk bawa semua orang-orang tua dari mana saja. Jadi mereka ada timnya. Jadi gereja ini yang mendanai, mereka kerjasama dengan pemerintah, dengan government, dan mereka bawa orang-orang yang sudah lanjut usia, lansia itu dari mana saja, dari kampung, misalnya kampung Parompong, kampung Cibiru sana, kampung lebih panjang, dibawa mereka itu semua di situ beraktivitas. Kalau mereka mau belajar komputer, di situ ada, mau belajar menari, mau belajar senam, mau belajar masak, semua ada di situ kegiatan. Wow, luar biasa. Jemaatnya kecil sudah nggak banyak, tapi kegiatannya luar biasa dan dikasih tunjuk ke saya. Ini lantai pertama ada untuk ruangan komputer semua ini lengkap. Lalu kemudian di ini yang saya sampai ke sini, aduh luar biasa ya. Coba saya bisa kerja di situ saya berarti. Dan di gedung yang satunya lagi untuk orang cacat. Jadi orang cacat pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Lalu mungkin apa ya? Di situ dilatih saudara-saudara. Ada tempat, pokoknya semua tempat untuk kegiatan itu. Itu salah satu yang mereka pakai untuk menginjil, untuk bawa orang-orang itu mengenal Tuhan. Mungkin nggak langsung mengenal Tuhan, tapi dari proses itu mereka tanya, siapa ini penggeraknya ini? Mereka tahu akhirnya apa? Orang Advent penggerak. Penginjilan yang mereka lakukan aktif sekali. Dan Tuhan mau kita mungkin nggak sebesar itu ya, tapi dari kita keaktifan kita Tuhan itu mau kita apa? Beraktif seperti dalam Ulangan pasal 8. Dalam sekali ketika saya baca ini Ulangan pasal 8, oh Tuhan, rupanya begitu dalam ya Tuhan mau ya. Selain saya lihat dari literary structure-nya begitu indahnya, Tuhan mau ini kita bukan hanya apa? Bukan hanya pasif tetapi aktif di dalam kegiatan beribadah kita. Itu baru dua bagian saudara-saudara. Tapi sekarang saya belum selesai bicara. Baru belum bagian yang lain. Oh, indah sekali firman Tuhan. Coba saudara baca. Saudara renungkan. Hidup ini sakar dan sakar sangat penting untuk kita hidupkan dalam kehidupan. Apalagi jemaat ini.
Saya senang sekali ada jemaat orang muda di anak-anak itu. Banyak sekali. Yang saya tahu itu jemaat hanya di IPH sama yang di bawah. Sabta Marga, waktu pendeta Benny saya datang ke sini waktu dia diberkati sini. Itu yang saya tahu. Tapi pendeta ini ada 4. Wow, di tempat ini ada 4 ibadah gereja. Luar biasa. Dan saya bangga menjadi orang Advent, saudara-saudara. Ketika saya pelajari, oh inilah gereja kita. Setelah lihat, saya lihat dari sejarahnya. Melihat sejarah, bukan gereja yang asal-asal, tapi yang gereja yang nubuatan, saudara-saudara gereja. Saya mengalami dan saya bahagia untuk berada di situ. Saya mau supaya kita yang ada di sini, hiduplah lebih setia sama Tuhan. Mau tidak lama lagi datang. Walaupun kita sudah tua, bila anak-anak kita, kita ingatkan mereka. Jangan sempat hilang dari Tuhan. Mari kita sadar dan kita sadar. Tetap eling dan ojo lari. Kalau lari apa? Akan binasa. Saya coba baca di ayat terakhir di Ulang 8 ayat 18. Ulang 8 ayat 18 ya. Di ayat yang tadi sudah dibacakan. Ulang 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat, Eli, remember, sakar kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk berkhayal. Dan maksudnya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenekmu yang hidup sekarang. Tuhan mau kita aktif. Bila kita aktif dalam beribadah ini, jemaat ini, sampai Tuhan datang.